Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di 4 Klip. Kali ini kita akan unboxing rak kamar mandi dan tempat sabun yang estetik ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak bahannya tuh dari plastik, terus ada tempelannya gitu ya. Coba kita buka aja yang tempat sabunnya tuh kayak gini ya. Jadi kita dapat tempat sabunnya sama tempelannya. Nah nanti tinggal dikaitin aja gitu ya. Dan ini untuk yang rak. Jadi nanti di rak ini tuh bakal ditaruh kayak peralatan mandi gitu ya, kayak sabun muka, shampoo dan lain sebagainya. Nah ini juga sama, ada tempelannya juga kayak tadi, cuma yang ini ada dua supaya lebih kuat gitu ya. Nah kalau yang ini warnanya kayak lebih soft gitu ya, kayak warna peach gitu bukan sih, atau nude gitu ya. Nah ini juga sama, cuma ngaitinnya kayak agak susah ya, soalnya posisinya kayak melengkung karena ketekan pas lagi dikirimin paketnya itu, jadi kayak harus menyesuaikan dulu. Nah oke, kita coba praktekin isi rak kamar mandi ini ya. Ini saya isi sabun muka, deodoran, sama micellar water. Nah yang lainnya belum ada sih, cuma baru ini doang. Nah sekarang kita coba untuk pasang di kamar mandi ya. Nah jadi gini nih posisinya. Ini tuh di balik tempelannya itu ada kayak kaitan buat masang si tempat sabunnya tuh tadi. Nah jadi tinggal dikaitin aja kayak gini. Terus untuk yang satunya tadi, yang rak besar ini, itu juga sama, cuma ininya ada dua kan. Jadi kita tinggal kaitin dulu kayak gini. Sampai benar-benar rapet gitu ya teman-teman, pastiin. Nah terus yang satunya tuh juga sama kayak gini juga. Jadinya kan kayak transparan gitu ya nanti belakangnya teman-teman. Jadi kayak seolah-olah itu nggak ada yang ngegantung gitu, nggak ada paku, nggak ada apa, tapi nempel gitu aja. Nah kemudian kita tinggal ngelupas aja si tempelannya itu supaya nanti kita bisa rekatkan ke dinding kamar mandi yang keramik itu ya teman-teman. Nah kayak gini, gampang kok ngelepasnya, kayak ngelepas double tip gitu ya. Nah terus kita tempelin aja ke dinding kamar mandi yang sudah bersih. Jangan lupa dibersihin dulu karena biasanya kayak ada debu nempel gitu ya. Kalau ada debu nempel kan kayak nanti kurang nempel gitu tempelannya ke dinding kamar mandi yang keramik itu tadi. Nah tapi kalau udah bersih dia akan menempel sempurna. Nah seperti ini. Nah terus yang ini juga sama, langkah-langkahnya kayak tadi. Kita kelupas dulu dua-duanya. Kelihatan gak sih transparan itu tadi ya? Nah kayak gini, transparan ya. Oke, jadi seolah-olah kayak kelihatan melayang gitu loh teman-teman, estetik banget kan. Nah ini saya coba pasang. Oh iya teman-teman, untuk harganya yang rak besar itu, yang warna nude itu adalah Rp9.999 atau kalau mau disimpelin 10.000 aja gitu ya. Nah terus yang tempat sabunnya yang kecil itu adalah Rp3.999 atau kalau mau disimpelin 4.000 aja gitu ya. Nah dari sekian banyak toko, aku pilih yang ini soalnya warnanya tuh kayak soft gitu ya teman-teman. Jadi kayak gak terlalu ngejreng tapi gak terlalu yang pudar banget gitu loh warnanya. Jadi kayak kelihatan bagus gitu kalau dilihat di kamar mandi tuh. Kayak nyatu sama warna si keramiknya ini juga gitu. Dan ini juga bisa dibongkar pasang ya, asalkan permukaan yang tempelannya tuh tetap bersih dan gak kena debu dan gak kena air juga, pastinya itu gampang banget dipindah-pindah. Dan yang paling penting adalah kita gak perlu pakai paku-pakuan gitu, jadi praktis banget. Pokoknya tinggal dilap bersih, ditempelin gitu aja. Jadi benar-benar praktis banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau punya yang samaan sama kayak aku, itu teman-teman bisa cari di Shopee, nama tokonya itu Class Shop. Tulisannya C-L-A-S-H-O-P, Class Shop. Di situ saya beli dua item ini secara berbarengan, jadi langsung dari satu toko ya. Nah ini tampilannya kalau udah dipasang teman-teman, estetik banget ya. Thank you.
Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.